Yo, semua aku lagi di channel Max Your World. Nah, konten kali ini bakal bikin konten push challenge battle nih, serius challenge yang baru nih. Gue sekarang bakalan pakai karakter-karakter Straw Hat Pirates lagi dengan mungkin Luffy, Zoro, Sanji, Nami dan juga Robin dan juga God Usopp. Oke, langsung aja kita ke challenge battle-nya nih. Sabaody di Archipelago. Gue lagi pakai karakter-karakter lagi doyan lagi senang-senangnya pakai God Usopp nih, mensnackmankan diri. Wah, ada bot 3. Gila, masih lawan bot, cok. Low, ini guys si mah. Shinji Kaborgo. Kena. Satu doang lagi suwe. Dia naik, gua turun. I got the flag. Gerak-geriknya kemana nih? Kita lihat gerak-gerik siapa namanya musuhnya kemana. Gak ada yang turun, balik ke atas. Aduh, suwe. Eh, hilang anjir. Oh, jatuh. Asik gila gua. Eh, galak ngamat lo. Pelan-pelan aja apa? Robin. Anjir, di dodge. Buat COG juga. Buat PA, liat. Nanti ya. Kocak banget anjir. Hitung-hitung latihan lah. Botnya keren. Bot tuh keren banget tau. Ya, depan congor langsung bisa ngedots. Dari maju-maju dulu. Tuh. Aduh, kambing sama-sama stun. Kuat banget chopper. Buset, sakit coy. Harus kabur sih ini. Tiga orang ngejar-ngejar gua, kambing. Ayo ambil bendera. Ah gitu, aduh. Anjir, kan gua temen. Kampret. Mati semua kau. Nice sekali bot gua, pintar. Udah goceng aja. Oh gila, namanya. Seru anjir main God Usopp. Jadi snackman. God Usopp men-snackmankan diri. Capture 3 sih, nggak snackman-snackman amat sih. Tapi item-item di tempat musuh tuh enak banget, God Usopp. Ya iyalah, musuhnya bot. Gitu kan, maksud lu. Itu ada ininya satu. God Usopp udah ya, jadi ganti siapa kita pakai yang bonus. Luffy Pirate Alliance allow. Hmm.
Zoro, Zoro, Zoro. Yuk. Susah, udah susah. Aduh. Nah, ini udah lawan player. Gue pakai Sanji, Senjai. Tim Ocean. Oleh kanjir. Oke, biasanya nih. Oh, sinyalnya satu coy, pantes. Kambing lah. Sakit banget lo tuh, yang kayak bilang tuh sakit banget lah. Mana gue ngelag lagi, kampret. Gimana nih? Gak ada yang bantuin anjir. Asu nge-lag banget. Nge-frame gaming. Woi, sinyalnya naik apa tuh? Gila sih, kacau sih. Mati situ harusnya. Oh, mati aja nge-lag. Nge-lag aja nge-kill. Wah, kacau. Nggak maksimal nih gue mainnya nih, kayak kodok. Sanji, kita ngambil bendere. I got the flag. Masa sih dapet nih. Lo harusnya ke B tuh. Kalau bener, kalau ke sini, nah gitu dong. Nah, kita lihat atas, di atas nih, posisi kanan atas nih. Si Law sama si Luffy Law udah mau mati, berarti kita jangan kabur dari sini. Mungkin dia mati, ya dia turun lagi. Ada yang mati satu, berarti C-nya harusnya dapat sih. Sambil gue ngelihatin strateginya ya. Kampret. Udah lah, kalau lawan dia terus kampret. Gak berhenti-berhenti mukulnya anjir. Waduh, kodok mania. Kampret lah. Oh, kabur ah. Kabur. Ya anjir. Harusnya sih menang ini. 3 2 1. Gua belum ngapa-ngapain pakai Sanji Zoro. Keren banget. Gua restart HP lu dah. Sebaudi, kita rematch Sanji dan Zoronya. Aduh, bot lagi lawannya, cok. Pakai runner. Bot 2 biji di tim dan juga di tim musuh. Ready. Ngapain nge-frame gini sih kodok?
Oke, dapat bendera C. Ini kalau ada yang naik di tim gua ambil bendera kodok loh. Naik dong cepetan. Oke, gua turun. Dapat D. Ini kalau lancar 5-0 ya. Seksnya jangan sampai mati. Kodok diturun lagi. Dan bantu seksnya padahal. Mati kau. Enggak mati. Anjir lah kameranya. Anjir. Tadi bisa 5-0 tuh kalau gue bener ngambil jalannya. Ada player yang turun ya ternyata. Ada bendera ini. Ah, dapat lagi bendera ini E ya. Bendera E. Ini Luffy Law. Wah, kambing mania nih Luffy Law. Aduh. Oke. Oke, Zoro beraksi. Lama banget itu dia ngambil bendera nggak digagalin. Jadi mau turun tuh. Kan bentar. Yang turun siapa? Allah, mau. Boleh. Ini dia kosong, gua harus ngambil dia sih. Kisi nggak sih? Oh, kisi lagi. Harusnya sih gua dapat nih kalau ya bendera B-nya nggak digagain. Seknya lagi ngapain lagi? Ya Allah. Alay ini. Seknya di A doang. Entahlah maksudnya apa. Tadi di sini nih di A. Ngapain dia tuh? Capture 4 kayak O1. Aduh, lu kalau turun tadi bisa menang. Oke, jadi ganti dulu. Sanji Zoro udah. Sekarang siapa yang belum ya? Nyer, gua punya Robin itu lagi, males banget gua. Luffy Law kali ya, Luffy Law. Ah. The Serosa Stage. 2 bot lagi. Oke, Luffy Law deh. Robinnya nggak ada yang GG sih gue. Kampret. Robin 2 years. Boleh sih ntar last match sih. Robin 2 years. Robin 2 years sama siapa ya? Chopper. Choppernya nggak ada Chopper Master Point. Bapuk semua gitu. Kau Robin syarat buset kaget gua. Apakah kita mengodenkan diri? Dapat bendera ini attacker asaran.
Karena runner kita malah berantem tuh silau lihat di tengah-tengah. Bapak gaming ambil tuh. Kampret nih ikan duyung. Ah, alah. Jurnya baru latihan main atau masih? Dapat timnya bapuk mulu. Gua harus ngambil bendera. Lantar tugasnya ngambil bendera, boy. Wah, dikejar gue. Ampun, demak Robin. Ampun, mak. Anjir, mak. Masuk. Weh, ada mama asli. Weh, bahaya nih. Bencana nih. Muter-muter aja kita ya. Muter-muter. Kita bikin kabel-kabel bunsin ojutsu. Oh, dapet dong di bendera. Si Ompong Gaming. Ayo, nih di taranter nih skornya pasti kecil. Cari bendera, woi. Ini bendera, woi. Bendera, woi. Wah, lau woi ngantuk. Lau B, lau. Wah. Asli si lau sih. Doan temulu nung liatin. Gila. Tuh lihat yang kayak gue bilang kan, yang di top runner dia berantem tau-tau stem marah. Maunya apa sih dia? Ini tiara apa sih dia? Rank apa nih orang? Gue capture 5. Ini runner enggak capture anjir. S plus, wah nih. Kacau nih orang. Mabuk sagon. Taunya cuma berantem. Terakhir ini kali ya si Robin dan juga Zoro. Zoro Tuyers 2 sujoli. Attacker merah gue nih. Ngambil bendera capek-capek. Dia berantem. Terus udah kalah langsung battle stem nya langsung marah. Lau banget itu. Untuk awal-awal kita pakai si Robin dulu nih. Ini musuhnya Zoro semua lagi. Oceans. Yoroshikuna. Kita lihat kita ada runner Nami. Apakah dia bakalan ngambil bendera dengan benar? Yes, nice, bagus. Buat gue ngapain kesini anjir? Kita lihat kondisi dulu nih. Masih woy. Set deh bantu kumpulan lah. Luruh anjir lu. Buat gue pada ngelawan siapa lah gitu. Eh mati, udah kit, ambil benderanya, gampang udah. Mati. Eh gak mati lagi,
Masih relek. Relek. Kambing kau. Ayo dong Kit, bantuin gue dong kambing lah. Ah ilah. Lagi nih Kitnya mau jadi runner apa? Beneran nggak diba nggak dia apa jagain? Nice. Nah gitu dong datang ke sini. Lima kosong nih. Oke, duit 2 sejoli 50 kah? 4 21. Oke, 2 sejoli. Nice. Good game. Ini 2 sejoli pasti 50. GG Gaming. Robin ini langsung mati. Kalau Robin yang tembok tuh Robin defender tuh bakalan gila lagi tuh duit 2 sejoli. Oke, good game, nice. Kit Gaming Anda kill 3 ya Kit Gaming. Setting ngapain lain ya 759 Thailand Lover rank 33 di B plus ini turun rank ini downgrade PA berlawannya gampang-gampang tuh di B plus ya good game nice. Oke, okay, BTW mungkin segitu dulu buat konten Push Challenge Battle Serious Challenge dengan Straw Hat Pirates Crew. Terima kasih buat yang udah nonton. Maaf kalau agak-agak nge-lag ya di kali ini kayaknya tuh banyak memori gue lagi penuh atau sinyalnya lagi jelek dan enggak tahu gua. Buat yang suka dengan konten kali ini bisa like, banyak yang suka dengan channel ini bisa subscribe dan komen. See you in the next video. Bye bye. Salam gamers.